Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru. Ini adalah mod bus Avante H9 ya, dengan livery bus Sudiro Tunggajaya yang varian putih. Kalau yang merah itu Michigan ya, kalau yang putih ini apa ya? Ya pokoknya ini. Dan untuk variannya ini saya menggunakan varian yang Alcoa, dan untuk mesinnya menggunakan Hino RK8. Tapi ini belum yang space frame ya, atau bagasi tembus. Oke, bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mereview. Untuk tampilan depannya seperti ini mantep banget ya. Ini real banget sesuai di aslinya. Dan di kepetnya ada tulisan anak sultan, wos mantap ya. Dan juga ini menggunakan pintu depan dan pintu belakang ya. Pokoknya sesuai real sama aslinya. Untuk liverynya sendiri ini saya dapatkan di grup Avante ya. Jadi grup pembelian mod ini. Dan terlihat di sini untuk lampu hazardnya sudah normal ya teman-teman. Jadi mantap jiwa mempesona. Begitupun sein kanan dan sein kiri. Oke, mantap ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Seperti biasa untuk lampu interiornya juga menyala ya, karena mod ini mod cell. Dan untuk lampu jauhnya juga sudah normal, mantap. Untuk wipernya seperti biasa menggunakan 3 wiper. Di bagian bawah 2 dan atas 1, mantap ya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Dan untuk pintunya ini menggunakan pintu swing semua. Ini ciri khas bus Harapan Jaya lah kalau nggak salah itu. Untuk pintunya itu kebanyakan pintu swing ya. Bahkan di Avante double decker itu swing ya pintunya. Swing itu pintu yang biasa, bukan yang sliding. Dan ini untuk perlengkapan belakangnya tentunya sudah normal ya. Kalian bisa saksikan sendiri di sini. Mantap jiwa di sini ya. Begitupun juga teksturnya ini saya suka karena tidak hanya polosan saja. Oke, mantap ya. Dan untuk interiornya seperti ini. Ini ada ornamen Hino RK8 ya. Tapi sayangnya sekarang itu untuk sasis Hino RK8 itu sudah tidak bisa dipakaikan bodi SHD ya, atau bodi super high deck, karena masalah regulasi. Jadinya mungkin mentoknya di MHD ya, atau di atasnya HDD dan di bawahnya SHD. Mungkin seperti itu. Bila ada salah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Dan untuk animasi pertama suspensi seperti biasa. Dan untuk alisnya ini berubah ya. Jadi alisnya sebelum sen ini digunakan sebagai lampu. Dan untuk animasi kedua di sini bagasi, dan untuk animasi ketiga di sini adalah mesin belakang ya, ini kap mesin belakang. Dan ini untuk velgnya Alcoa, sangat kinclong sekali. Ini Alcoanya bisa dicat ya sesuai di livery nanti. Pokoknya mantap jiwa ini. Dan sekarang kita akan test drive menggunakan armada Sudiro Tunggajaya ini. Dan teman-teman di sini kita sedang berada di terminal Malang ya, jadi mantap jiwa untuk mapnya. Dan semoga saja nanti busit 3.7 itu cepat update ya. Jadi kita tidak sabar sekali untuk mencoba dari busit versi 3.7. Oke, mantap ya. Dan sekarang kita lurus saja. Ini untuk trafiknya juga lumayan sepi ya di sini, jadi memudahkan kita untuk test drive di sini. Oke, sebentar lagi kita akan menjumpai namanya pertigaan. Oke, kita belok kanan. Hampir saja nabrak mobil putih di depan ya. Dan bila kalian berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.